Yang pertama, apakah kisos itu ada waktu kadaluarsanya? Kisos itu adalah hukuman yang diputuskan setelah proses hukum yang ada. Jadi kalau kata hakim, ketok palu, kisos, tak. Berarti laksanakan eksekusi. Kecuali dia ada banding. Kan dalam proses peradilan seperti itu, Pak. Kalau tidak puas, banding. Maksudnya baru terkuat lama pembunuhnya? Iya. Kalau baru ketahuan pembunuhnya, kan mana mungkin ada itu, Pak. Ada apa namanya, ada proses persidangan. Kan ada korban nih, ya ada korban, ada pelaku. Yang namanya proses hukum itu kalau sudah ketemu pelaku, kalau pelakunya sudah jelas maka masuk ke penyidikan. Ini ada peristiwa pembunuhan, diselidiki itu siapa-siapa yang terkait, namanya penyelidikan. Sudah ketemu orangnya, oh ini si A nih. Berarti si A yang kemudian dicecer, ditentukan dia sebagai tersangka, masuk ke penyidikan. Sudah masuk ke penyidikan, baru ke persidangan. Sama kuhabnya memang begitu. Nah di persidangan lah kemudian diputuskan kisos, hukumannya ketok palu. Kan sudah ketahuan berarti ada pelakunya. Tidak mungkin ada persidangan tanpa ketahuan pelakunya. Pelakunya dulu yang disidangkan, yang anda hukum pelaku. Ya, ini realnya gitu, Pak. Jadi kalau dibayangin ada waktu apa namanya kadaluarsa enggak, tapi si belum ada persidangan yang enggak bisa. Kalau ada persidangan dulu, setelah persidangan ya eksekusi. Kalau tidak puas banding pengadilan yang lebih tinggi. Kalau sudah banding kemudian menguatkan hukuman hakim yang di tingkat bawahnya, ya sudah berarti eksekusi. Masih tidak puas, sono, sama peradilan gitu, Pak. Nah berapa lama dari pengadilan tingkat kabupaten ke provinsi, ya pengadilan tinggi, kemudian ke tingkat pusat, berapa lama? Ya kan nunggunya lama juga itu. Apakah kadaluarsa? Ya enggak. Sampai dilakukan eksekusi. Artinya Pak, artinya tetap si tersangka itu sudah ketemu duluan. Ya kalau belum ketemu, mana ada persidangan. Terus mau nyidang siapa? Kan yang kita sidang itu kan orang. Persidangan itu Pak, ada terdakwa, ada penggugat ya, ada pembela, penggugat, ada jaksa, ada penuntut umum, ada penuntut, ada terdakwa, ada hakim, tambah ada panitera, kan palingnya gitu. Terus kalau nggak ada orangnya, nyedang apa hakim? Harus ada orangnya dulu. Nggak ada cerita, nggak ketahuan. Kalau misalkan dibanding, ketahuan ada bukti baru, saya tidak melakukannya, yang melakukan si W, berarti berubah hukuman hakim di B, karena ada novum, bukti baru. Begitu. Sepengetahuan saya begitu sih, karena saya bukan pengacara ya. Jadi sepengetahuan saya begitulah. Jadi eksekusi hukuman itu, kisos itu kan hukuman, Pak. Kisos itu hukuman.
Nah, eksekusinya kapan kan begitu harusnya gitu. Tapi setelah diketahui pembunuhnya, ya kalau di tingkat pengadilan kabupaten saja sudah harus ketemu. Sudah ada hukuman berarti sudah ada terdakwa. Jadi tidak mungkin ada hukuman, belum ada terdakwa harus menghukum siapa? Logiknya begitu, Pak. Nah, itu ya. Kan baru pengkaruan setelah 15 tahun kemarin, karena sudah terlama baru pengkaruan 15 tahun kemarin dianggap pada luasa terakhir itu. Enggak, yang disidangkannya ketika ketahuan 15 tahun dari peristiwa, ya. Seperti itu, ya enggak tetap aja. Jadi tidak ada kedewasaan. Contoh misalkan. 10 tahun atau 15 tahun baru ketahuan waktu tadi pembunuhannya gelap, nggak tahu siapa pembunuhnya, tahu ketahuannya 15 tahun yang berikutnya, ya kan tidak hilang hukum pidana itu nggak hilang selama ada qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah pembunuhnya, ya harus disidang, masuk sidang. Maksudnya gitu, ya. Kalau dari peristiwa ke persidangan 15 tahun, ya tetap jalan. Jadi prinsipnya tidak ada orang yang bebas dari hukuman pidana dengan jangka waktu. Tetap ya terus. Selama belum ketemu mah, teangan ya terus. Dulu itu di kita ada pembunuhan misteri, namanya pembunuhan Munir. Ya, yang di pesawat tahu-tahu mati ya. Itu kan lama dari peristiwa ke itu tuh ketemu si siapa namanya, si pembunuh itu lama gitu. Jadi tidak tidak kadaluarsa, Pak, hukum pidana. Ada yang kadaluarsa itu bukan selama meyakinkan bukti, ada saksi, ada barang bukti tadi itu, ada 4 alat bukti. Atau kalau KPK itu dua alat bukti dari itu sudah memenuhi unsur pidana. Dua itu tahu. Ada pengakuan dengan saksi. Cukup. Ada pengakuan, ada bukti, ada barang bukti, bisa. Ada saksi, ada barang bukti. Ngaku enggak, tapi enggak ngaku kayak Sambo sekarang, enggak ngaku. Ya, siapa yang bunuh enggak ngaku misalnya. Tapi ada barang bukti, ada saksi. Cukup dijerat, oh gitu kan? Itu dua aja, dua dari empat itu. Itu satu ya. Nuka dua, apakah diat itu bisa dilakukan di luar pengadilan? Penyelesaian hukum di luar pengadilan memang ada. Damai. Itu damai. Tapi bukan kasus pidana. Pembunuhan itu berat, Pak. Pembunuhan itu berat. Iya, harus masuk pidana dulu, Pak, harus ke pengadilan. Ya kalau kita begitu nanti enggak punya negara namanya. Kayak enggak punya negara. Kayak enggak ada pengadilan. Kalau dalam hukum positif itu kan hukum kan dibedakan jadi hukum publik dan hukum privat ya. Kalau hukum publik itu orang melawan negara, masuknya hukum pidana. Hukum pidana itu orang melawan negara, melawan hukum yang ada. Hukum pidana, hukum publik. Orang membunuh, orang mencuri. Orang membunuh atau mencuri, ada pengaduan, benang sama pidana. Ada kayak laporan, ada laporan, ya kudu. Hukum negara, karena melawan negara. Kalau misalkan ada hukum privat, misalkan hukum dagang, hukum bisnis, wan prestasi gitu, atau hukum pernikahan itu, hukum itu privat. Kalau ada merasa dirugikan, nah ya makanya beda istilahnya, bukan di kita itu ada, kalau hukum privat itu penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon.
Kalau pidana enggak. Terdakwa udah melawan negara. Gitu, Pak. Beda istilahnya juga kan ya. Jadi tidak bisa dibenarkan, Pak, dilihat di luar pengadilan. Tidak bisa dibenarkan. Kalau itu uang damai, itu bukan lihat itu mah. Kemarin saya katakan itu hanya modifikasi saja, kira-kira setelah itulah seperti itu. Tapi kan itu harus lewat pengadilan dulu. Harus lewat hukum negara dulu. Tuh, Pak, kira-kira begitulah. Itu berarti enggak subuh-subuh ngomongin gitu. Badan kuliah hukum. Dosennya ngerti ini. Bisa sesat saya. Terus yang apa? Masalah laki-laki sholat berjamaah di masjid ini, apa pahalanya ini berjamaahnya atau di masjidnya? Dua-duanya dapat pahala, Pak. Orang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dua. Satu pahala di masjidnya, dua pahala berjamaah. Sholat di masjid mah berpahalanya gitu ya, Pak. Apa berapa derajat? Ya terserah berapa derajat Gusti Allah itu, Pak. Jangan menghitung begini maksudnya. Sholat berjamaah itu 27 derajat daripada sholat sendiri kan, min sholatil fardhi. Jangan dihitung kemudian setiap sholat dihitung 27 ditambah kemarin 27. Lah liar, Pak, itu mah. Ngitung pahala liar tuh. Enggak tahu ngitung derajat. Liar. Yang pasti begini. Sholat di masjid ya itu bagus, Pak. Apalagi sholat di masjid berjamaah jauh lebih bagus. Sudah gitu aja. Kalau saya pikirannya begitu. Sholat di masjid bagus maksudnya gini. Pas datang ke masjid ini sudah bubar. Orang telat. Ya. Pas nyampe masjid deh. Sakit perut. Ke kamar mandi. Ini udah sholat. Namanya subuh dua rakaat. Sholatnya pendek-pendek kalau imam kayak saya mah. Dah. Pas dia selesai ya di kamar mandi, ini udah bubar. Sholatlah sendiri di situ. Kira-kira dapat pahala ya? Dapat, orang dia dari jauh ke sini mau ngejar ini berjamaah cuman karena kondisi alam aja. Niatnya udah dicatat sama Allah. Contoh yang begitu. Terus ada orang yang saya main ke masjid dia udah di imamah liar lah. Ah siapa aja mau majikan ya, Mas? Ada datang ke masjid sholat alus kene tadi. Sholat pandu sholat asar jam 5 sore sholat asar. Nyata seribut pandu di mana? Masih bagus itu. Orang kalau berantem di rumah tangganya, dia pergi ke masjid masih bagus daripada pergi ke karaoke. Masih bagus itu. Keren kan? Wih, kata temennya, rajin banget ente. Sholat maghrib geus datang banyak kieu. Padahal maksud pas saya kajian teh lebih bagus. Daripada habis berantem ke ya kayak yang tempat maksiat gitu. Jangan. Masih bagus. Jadi apapun namanya sholat di masjid itu jauh lebih bagus dibanding sholat di rumah itu satu. Apapun ceritanya sholat berjamaah jauh lebih bagus daripada sholat sendiri. Udah gitu aja. Berapa tingkatannya 27 derajat? Belum tentu. Belum tentu. Nontanya. Miknya. Kayak meletus ya. Matiin aja. Nah gitu, damai. Jadi sholat itu apakah 27 derajat? Belum tentu, Pak. Bisa jadi 20 derajat dapatnya.
bisa jadi lebih dari 27 derajat. Tergantung statusnya. Status kondisi saat itu. Bahwa Allah itu akan menghargai sesuatu sesuai dengan kesukarannya, tingkat kesukarannya. Orang berjuang dari jauh malah berujung mau sholat ke masjid, beda dengan yang dekat masjid situ. Allah kasihnya. Orang yang biasanya enggak pernah sholat ke masjid, hari ini dia berniat sholat ke masjid, dengan yang biasa tiap hari ke masjid, beda pahalanya. Bisa jadi lebih gede orang yang baru datang ke masjid. Kenapa? Allah mah beda. Terserah Gusnya. Kenapa? Karena perjuangannya beda. Emang tuh berat sholat ke masjid? Berat, teman-teman. Cak lu anyaran mah. Saya juga berat, menurut saya juga. Jarang-jarang mah. Coba, ya kan? Pulang capek dari pekerjaan, maghrib-maghrib. Ngejar ke sini. Dengan orang yang sudah, yang gak, yang maaf ya. Misalkan pulangnya, pulang kerjanya jam 4 gitu. Dibanding orang yang baru pulang kerja jam 6. Mau sholat maghrib di sini, pasti nilainya beda. Tergantung tingkat kesukaran. Al ujrah bil masyakoh, gitu. Itu upah itu tergantung tingkat kesukarannya. Kan Allah mau ngasihnya berapa? Itu Pak ya. Kesimpulannya tadi, sholat di masjid pasti jauh lebih baik daripada sholat di rumah. Sholat berjamaah pasti jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Udah. Ya gitu, enggak usah hitung derajat lah. Nyalir. Sekira itu. Satu lagi. Bagi istri yang sholat di rumah, bagi istri ya kan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Nah ini bagaimana mengejar pahala 27 derajatnya? Istri itu sholat di masjid bagus Pak. Istri sholat di masjid itu bagus. Kecuali sholat Jumat. Jadi jangan dikira perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini sholat di masjid tidak bagus. Memang ada hadis itu, konteksnya lain Pak. Kalau sholat Jumat, istri itu di rumah. Iya, iya, iya. Kedengeran. Jadi sholat Jumat. Untuk suami berjamaah di masjid. Iya. Saya terang-terangan Ustaz ya. Iya. Karena saya terang-terangan Ustaz. Ada yang menganut di bos. Ada juga yang menganut di rumah. Nah, pertanyaan begini. Sholat itu dia mendapat kesulitan untuk mendapatkan pahala buat pahala berjamaah yang menganut. Nah, kecuali dari suami. Tujuh. Sholat di masjid itu Pak jauh lebih baik daripada sholat di rumah. Udah tadi kesimpulan tadi jawaban yang pertama tadi itu yang sebelumnya. Mau istri kek mau suami kek sholat di masjid itu jauh lebih baik udah itu. Keterangan itu konteksnya sholat Jumat Pak. Iya. Tapi orang kemudian memaknainya semua itu. Akhirnya naon ibu-ibu jarang ke masjid. Iya kan gitu, megang pemahaman hadis itu, pemahamannya dianggapnya semua sholat lebih baik di rumah istri mah. Akhirnya masjid kosong buat ibu-ibu. Kenapa? Karena menganggap perempuan itu adalah aurat ketika dilihat. Padahal nutup aurat. Kalau saya ikut yang paham, ibu-ibu tuh boleh ke masjid, bagus ke masjid. Kalau tidak, Nabi tidak akan menyiapkan tempat khusus di Madinah. Kalau misalkan ibu-ibu itu lebih baik sholatnya di rumah, mah Nabi tidak akan menyiapkan tempat di Masjid Nabawi.
Nabi nyiapin tempat kok. Kalau Nabi melakukan berarti sudah sunnah. Meskipun satu kali sunnah berarti. Ini paham yang biasanya seperti itu akhirnya membuat ibu-ibu jarang ke masjid. Ya. Padahal kanjeng Nabi nyiapin tempat di Madinah ya toh, khusus ibu-ibu, ya toh. Tapi itu enggak dipahami. Itu konteksnya sholat Jumat, Pak. Kalau saya melihat itu. Ya, saya enggak apa-apa beda sama orang juga. Kalau saya melihat itu konteksnya sholat Jumat, Pak. Kenapa? Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Ya. Wajib. Nah, kalau ibu-ibu sholat Jumat pinuh, Pak. Itu konteksnya. Pahamnya begitu harusnya. Lalu bagaimana kalau sholat berjamaah? Ya, tadi itu saya balik lagi, sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat di masjid jauh lebih baik daripada di rumah. Udah itu prinsipnya. Itu. Oke. Nah gitu. Jadi kemudian jangan berpikir akhirnya bingung. Ibu-ibu susah ke masjid. Akhirnya sholat di rumah. Akhirnya cek lelakinya tegir. Kata suaminya begini. Iya, mamah lamun kalau sholat sendiri mamah berarti nanti dapat pahalanya satu. Ya udah, papa juga sholatnya di sini di rumah. Akhirnya bapana teu sholat ke masjid, ibuna teu sholat ke masjid. Gara-gara maturan istrina rek ngejar 27 derajat, masjid bakalan kosong waktu. Benar tuh pemahaman begitu? Benar enggak? Jumat konteksnya itu. Ya makanya. Saya sih memang agak beda dari kebanyakan. Kalau saya pemahamannya begitu, Pak. Saya tanya guru, ini konteksnya apa Jumat, Pak itu? Kalau perempuan itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Soal Jumat, Pak itu. Kalau sehari-hari silahkan itu. Coba bayangkan pemikiran yang tadi. Sholat berjamaah 27 derajat, walaupun di rumah misalkan. Ya masjid kosong itu, Pak. Benar enggak, Pak? Tujuan dalam masjid alus-alus. Ngapain bikin masjid bagus-bagus? Gede-gede. Makanya dari pemahaman itu akhirnya tuh yang enggak ke masjid di antara yang enggak ke masjid ini sekarang bapak-bapaknya mungkin nemenin istrinya sholat berjamaah. Emang gitu terus punya ya kosong itu masjid coba kayak. Benar, Pak? Ya, kalau saya begitu kalau saya. Kalau saya memahami seperti itu, ya itu mah setuju tidak setuju silakan itu. Ya kan, karena pemahaman yang lama begitu, pemahaman yang lama. Kalau saya kan pemahaman, saya kan bukan ulama sih, Pak. Ubaru saya. Kalau ulama, ulama, ubaru sih. Segitu saya, kalau saya mau gitu, jadi tetap sholat di masjid jauh lebih baik daripada sholat di rumah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Titik sudah. Apapun ceritanya, dah keren begitu. Ada satu lagi dia apa sih? Ya istri sedang puasa sunnah sementara suaminya kepengen apa istri ini harus melayani atau menolak? Itu kan cuma di bayangan saja, Pak. Itu kan cuma di bayangan saja. Sebagai suami juga kalau misalkan istrinya puasa kita juga menghargain. Kecuali suaminya punya penyakit. Ya kan, kalau istri misalkan puasa sunat kan tahu jadwalnya Senin Kemis mah, ya kan? Itu kan cuma bayangan saja. Kita hanya membanding-bandingkan. Sebenarnya kalau secara real, kalau istri niat puasa, suami pasti ngikutin. Pak saya puasa, ngikutin. Mual ya lah kita. Jangan, aku pengen sekarang, nggak mungkin. Benar nggak? Mungkin aja Ari anyaran mah, pengantin Gus Dila mau maliyu, nah kecuali ada penyakit, ya, yang susah mengendalikan nafsu sawat itu, hiper, iya kan? Kan real kita bicara ini, kita bicara real, nggak dibayangkan gitu, ya real. Kalau isi lagi puasa, tahu kan jadwalnya Senin Kamis, makanya malamnya. Kan gitu, atau nanti setelah buka pasti ada toleransi, nggak mungkin lah
udah aku pengen banget sekarang, ya silahkan. Kalau itu udah pengen banget, maka wajib istri buka puasa. Itu kalau puasa sunat. Tapi kan realnya kalau pengantin lama nggak mungkin lah, kecuali tadi itu ada penyakit hiper. Ya, nah itu kalau misalkan benar-benar darurat, gus pangseng, aduh cina, ayolah buka itu mah kudu. Daripada suaminya pergi ke rentalan. Itu. Ya Bu ya. Jangan sampai. Tapi kalau ibu-ibu mah anu Pak, lebih ini lebih apik Pak. Kecuali misalkan dia pulang diklat sebulan baru pulang, pas datang teh istrinya lagi puasa. Ah ya itu mah lebih mengutamakan suami dong itu mah. Ya, hayang sih. Kewe tuh maghrib ya, ente yang hayang ayana terus nungguin sebulan ya. Ya buka itu mah. Tapi timbang unggal kue ayah di imah, terus istrinya puasa, ulahan, ya itu masalah lagi nawe temen. Benar Pak Bu? Ya istrinya temen, suami temen itu mah. Tiap hari ada di rumah, istri mau puasa Senin Kamis nggak boleh. Ih, itu mah suaminya we ganjen. Ya gitu benar tuh. Jadi tergantung situasi Pak Haji, tergantung situasi dan kondisi. Iya. Moal. Itu mah bayang-bayang aja itu sebenarnya. Jadi tergantung kondisi. Ya bukan berarti setiap istri mau puasa Senin Kamis suami pengen harus dibatalkan, tidak. Tergantung situasi kondisinya. Ya kunaon penting tadi cicing, wah cek mamah nanti. Kan penting ke dinamprakan iya, kunaon dianggurkan. Pas orang rek puasa, ulah. Terus itu salah ya, sah itu salah. Yang salah siapa itu yang salah? Penting dianggurkan, wah. Nah rek puasa, ulah. Tuh kan, no dosa. Suami yang dosa itu. Orang mau bikin sunat. Gua sengaja berang-berang mana air baru udah. Tapi nak kerja warung bisa air numeli. Warung tutup lah. Ribet. Ntar aja malam. Tadi malam atau bukannya di ini dianggurin aja. Ntar aja. Gitu. Ya. Ya saya gitu. Jadi ke jawabannya tergantung situasi kondisi Pak. Ya kecuali dia habis pulang dari pelayaran gitu. Suaminya pelayaran 6 bulan kan gak pulangnya. Jadi di sini siang istrinya lagi puasa, oh itu mah buka dong. Itu kondisinya begitu. Ya kalau tiap hari ada di rumah orang mau puasa masih dilarang, ya salah suaminya gitu Pak. Jadi hukum itu tergantung konteks juga Pak, jangan kemudian saklek dilihat ujungnya, harus dilihat pangkalnya dulu. Kondisinya bagaimana ini? Baru penerapannya. Itu Pak. Oke ya? Terima kasih Pak Haji Asep, terima kasih. Haji Asep juga, terima kasih.